Di mana? Invite dong party. Ini langsung makan gomu aja enggak perlu baca bukunya. Kan enggak bisa dibaca, angka RCP-nya enggak bisa. Oh, dia enggak muncul di inventory ya? Lucu ya. Banget jokes-nya kali. Loh, aku bertanya, Ber. Nanti sesat di jalan, Ber. Sini kalau udah ke sini, Angkel. Oh, sabar, gua makan gomu dulu, sabar. Makan gomu doang, tinggal makan gomu doang. Iya, tinggal makan gomu. Ngomong sama pony clip-nya. Kalau udah berubah jadi gomu kan? Iya. Lihat, sebelum lagi gawat nih gua nih. Gak apa. Imagine gomu. Gomu. Aku cuma bisa apa itu? 700 boleh nggak? Status ya? Bebas. Party lah. Lucu banget bang sih. Faking foto doang ini maksudnya ini. Back info, aku udah beli stamina regen aku nih 20-an. Berarti save point di sini, Tahir. Iya. Pedang berapa sih pedang? Biasanya pedang aku berapa? Aku 304, sisa aku. Oh, semua masukin pedang, bukan fighting style ya? 500, 305, 470, 450. Loh, statnya okay. Semua aku gak pake. Gua 700, gua status developer 700, stamina ya, 300, defense 300, sword mastery 55, cyborg 370. Oke, okay, di mana pak? Sabar, ini aku harus berurutan pony glipnya apa gimana? Iya harus. Yang pertama berarti ini, aku, pertama krokodil kan? Iya, pony glipnya sini. Sabar otw. Nge-spawnnya ada nggak barangnya? Yang mata-mata? Aku adanya. Gua ada. Aku ada Heart of Soul doang. Gua ada. Ngomong nih ya. Poneglyph face again the Peroh. Oh iya, lawan Peroh Aksan, cuk. Sabar, tunggu. Lawan Varel Aksan. Sabar. Pakai sebok aja. Pakai ada yang tahan dong, gua sebok nih. Loh, kok lu pakai merah sih, Oyen? Ya aku nge-backup ini yang jadilah. Tapi bisa quest gak? Enggak tahu. Coba ngomong sama Poneglyph-nya. Oh iya, Poneglyph-nya dekat tempat yang haki itu. 5% nih. Oh, sakit tuh. Tunggu lempar, Ber, tenang, Ber. Aku jadi balon. Coba haki. Coba. Ini kena. Hai. Ya. Jet no balun. Gatelian. Jet no balun. Ngapain sih Tasir gak jelas aja jadi balon, cok. Itu defense-nya nambahin gitu. Iya nambahin. Iya tapi kan dia lagi enggak lagi nyerang anjir. Enggak ngapa-ngapain, cok. Ganti-gantian Gatling kan mending. Oke. Enggak apa-apa. Sol. Kan bukannya yeah. Satu. Sekali 2, 1, 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 gua lagi Gatling gun loh. Kelar, cok. Ini ada pesutnya lumayan. Udah paket 2 kali drop gak dapet apa-apa. Lu cuma nih kayaknya. Lalu bukan udah punya semua, Ber? Aku gak punya hooknya, Ber. Yaha, gabutnya beri ahaha. Kocak dulu. Moria, tapi di mana itunya Moria? Apa namanya? Poneglyph-nya lagi. Oh, Poneglyph yang tadi? Iya. Yes. Oke, let's go. Yes, I am. Habisnya ke trailer park. Ahmad, itu siapa? Kemana? Muhammad Afgol. Trailer park. Oh, iya. Proceed to the trailer park, alright. Di kiri istana paling. Dekat istana. Kanan istana. Kalau dari video refleksnya ke kanan istana. Oh ini ada nih.
telepon nih klipnya nih. Oh ini cok, ini cok, gua ketemu. Oke. Ini ya. Oh ya itu. Nih pone clipnya. Nih pone clipnya nih, pone clip. Oke, okay, eliminate the great threat that wolf di KGKG Moria, oke okay. Ayo, let's go, dapetin dulu. Ya, Spawned, bro. Spawned Moria Strong Room. Iya, masih atas cintunya ya, lupa. Oh, sakit banget, bro, 90 ribu darah, gila. 90 ribu, ini makal. Oh, bisa dihit, cok. Ada yang ngeblok. Tapi dia badannya gede, mantep, gampang. Yakin gampang, Angkel. Tuh, gulti, no gulti. Dulu rame-rame, Angkel. Kalah. Tenang, cuy. Sekarang udah ada cyborg, aman. Tuh. Ah, elah. Nge-spam pistol aja lah, gue. Di atas. Tuh, gue gatling, gue gatling. Gede juga ya, cyborg. Tinggal 30.000, bro! Gua mati, I'm dead, I'm dead. Minumannya. Jangan, jangan sampai semua, jangan sampai semua. Woi, gua udah mati, jangan sampai mati ya. 2% agak keburu nih. Enggak keburu, enggak keburu. Enggak, itu yang kecil-kecilnya kena yang itu ya, matiin enggak keburunan. Oh, wih, dapat Moria outfit gua anjir. Enggak tahu apa-apa ini. Dua kali drop-nya ini mitos lu anta. Gua dapat terus Ober tadi, Ber. Halo, balik kembali ke balik diri. Apalagi sekarang? Balik ke pohon aja dia dulu kan. Oh ya. Kita pika-pikanan, pikanan habisnya kayaknya. Weh, Moria sekali lagi lah. Proceed to the Rose Kingdom. Kok Phoenix Glyph-nya di mana sih? Sir, satu leg chest. Apa? Phoenix Glyph-nya di mana? Dari pika ke kanan. Tinggal ngomong sama ini. Eh, Doflamingo. Defeat Mingo. Oke, okay, sip. Defeat Doflamingo. Let's go Doflamingo, bro. Ikut kanan abis ini gladiator, Nan. Ayo, gue butuh Lexus juga. Ya, gue abisnya gladiator soalnya abis Doflamingo nih. Kolar ini mah cepet nih. Masih Doflamingo. Dikit lagi, dikit lagi. Cari aja kalau mau langsung cari aja. Atau di gue nih. Coba join gua dah, lihat. Ketinggal 500 darah dia, mati bayangnya. Oke. Kelar coy, let's go. Tinggal ngomong lagi deh. Ngomong sama dia apa ya, kenapa ya? Oh belum ya, Relo nanti akhir-akhir ya? Nah baru nih disuruh Colosseum of Arc. Proceed to the Colosseum of Arc. Ini dia. Poneglyph Colosseum. Prove your worth among the gladiators. Defeat Lucy. Gampang dong. Woy Dajjal, kapal gua. Burokraten mah tinggal alur doang. Ber, lu mau lihat gomu-gomu menyedihkan gak, Ber? Aku udah berkali-kali. Tadi lu berapa kali gladiator? Satu kali doang? Dua kali lah, satu kalinya Oyen, Ber. Satu kalinya Oyen. Oyen beban, Ber. Kenapa lu, Ber? Termasuk lu. Kenapa? Ini sedang menggunakan menyedihkan sekali, Cok. Susah banget ngedamage-nya, sumpah gak bohong. Sama publik susah. Nah, aku connection error mau udah tadi. Aku udah tadi, aku sebenernya. Biarin, gue gak mau bunuh, mampus. Udah, Akhir. Tapi nonton anime aku, masuk apa ya? Kenapa lo? Nonton Kuroko no Basket. Gak lama itu, Ber. Pernah nonton. Kuroko rongan gitu. Kuroko rong sapu aja. Oke, jangan terbang, cok. Nanti kena mel ini gua. Aku gak gitu sama Adnan kok. Ya sama Adnan. Oke, tenang kalau R. Ah, bacok. Ya, ya, ya. Wow.
Iya, berapa aja coy. Yang penting gak, mentalin dah. Iya, gue susah banget kalau dibentalin, cok. Parah ini. Udah 1% lagi. Tuh, pika, tolol banget. 1% lagi. Anggap. Sudah mau anak. Halo. Ini Venomnya mati. Gila. Venomnya mati gitu. Itu kunci kemenang kita di Venom, cok. Udah 1% lagi, cok. Woi, bantunya. Uncle, ayo. Kok malam? Ah, sumpah. Maku, chill, maku, what the hell. Magunya apa sih? Mana sih Luffy-nya? Aduh. Teka-teka aja lah gua. Angkau sekali ulti. Angkau obligation rasa, angkau. Good job, Venom. 0,22%. Udah, Angkel. Alhamdulillah. Gak dimental-mentalin. Dajjal ini satu, ini magu Dajjal, cok. Alhamdulillah. Mending damage dia gede, damage dia yang mana sih namanya? Frame ya? Si Asteno. Nah, itu bukan nama aku. Bukannya Venom. Venom itu. Si frame. Frame itu yang ini. Okay, Pika siapa ya? Tadi gue liat Pika kayaknya. Udah mati Pika. Hokitas mati, cok. Enggak, itu Hokitas mati kan? Ini Hokitas. Ada, itu ada. Hokitas lu pakai apa Hokitas? Pakai Pika. Pika deh. Tadi gue liat ada Gomu juga, cok. Mati. Ada Gomu selain gue. Luffy itu alas. Enggak, ada Gomu selain gue tadi. OP lo, OP for Venom. Venomnya at AC debut. Gila, at AC lo. Padahal iya, soalnya OP nih. OP dipakai Kikoku sih, itu yang bikin mahal kayaknya. Gue lagi nerf root lagi, akhirnya. Yoi. Tunggu, gue ngomong ke Poneglyph-nya dulu, bro. Udah full senyum, Mangkel? Belum, Kraken. 10 Kraken nih. Udah dekat Haki ini buat Haki mana? Haki Vision V2. Haki V2. Angkel harus punya. Mulai nih. Apa ber? Okay. Mana sini anterin dong, gua enggak ada ininya, cok. Nama lockpost. Enggak ada lockpost-nya gua. Pakai Poro Island ya? Instinct, Angkel. Ultra Instinct. Poro Island. Dari Zo Island itu kalau enggak salah kanan enggak sih? Zo Island. Tuh. Dan Desert Island ke tempat Haki. Oh iya, yeah, Desert Island. Tinggal lurus. Map Ultra Instinct kok keluar. Siap. Ultra Instinct siap. Mau gimana lagi ya? Gimana nih? Arain. Tadi ser duluan. Tasir tahu. Lurus. Kiri. Lah, wah, apa tuh? Layarnya yang gerak. Ke arah mana? NESE gitu, Ber. Lihat laut. Laut di kanan. Itu laut di kanan. Jalan ke kiri. SE sana. Oh. Itu ada tanah yang belahan dua itu apa? Panah belahan dua. Bukan apa sih? Itu tuh. Ya. Yang mana? Nah itu. Ke pojokan itu, dinding pojok itu. Dia ke lebihan itu. Lurus habis itu kan? Dah ke ini. Turun laut. Pakai kapal. Pakai nanya. Mana tahu kan Uncle Fishman udah ganti cyborg-nya. Ikutin garis itu, Angel. Yang itu. Dinding-dindingnya kan lurus ya. Kan lurus juga. Itu ya, depan ya? Kanan. Arah S. Katanya tadi suruh ikut lurus itu. Mana ber SE? SE atau SE? SE apa S? S. Magic Bernard. Ya
aku sampai ketemu kasih aku Robux. Lah, apa Robux? Enggak ada Robux. Mana Robux? Error. Kalian enggak bisa tahu. Kalian enggak tahu dan enggak akan tahu. Siap. Enggak, itunya apa tempat buat beli logpost di mana? Enggak ada. Ya elah, emang enggak ada logpost. Ini insting. Bayangin aku pakai Wa Ultra instingnya ya lo. Bring down 10 Kraken's. Yuk, mau PS apa di sini? PS. Ah, jangan di obliteration ya. Jangan di obliteration. Please. Easy deh. Oleh Ivan, Bos. Bentar. Alah, gue yang di-grab. Ya elah, gue masuk ke tanah. Ye, yeah, akhirnya selesai yang kal. Akhirnya kelar. Alhamdulillah. Chicken kalau biru gitu kan. So, itu ting panas banget artinya. Poneglyph, let's go. Talk to Relo. Ayo bang, anterin bang. Ayo bang. Gear second nih bang. Let's go Relo. Lihat ya Ber, lu mau lihat nggak Ber? Gue livein, lihat live gue deh. Kita ngomong dulu minimal. Bang. Yes. Gak sangka. Yes. Akhirnya bayar gak? Enggak. Langsung. Udah kan? Oh my god. Gas tiang kau. Here. Second. Anjay. Jadi kalau gue matiin, mode hilang nggak? Enggak ya? Enggak. Anjir. Foto dulu. Sini. Mau ikut ya? Foto. Here. Second. Anjay. Gom. Elephant. Gun. Jet Gatlingan. Tes damage, coba lu keluar segi. Ini red talk-nya jauh gak? Gua aja, udah, cukup. Untung aku udah masuk. Kita coba pakai Aki. Kita coba Jet Gatlingan. Buset 8 cok, wajib sakit banget. Wow. Itu enak lu, kalau di ini, di gladiator ultinya. Ini Elephant Gun itu, area kan? Iya. Jet Storm gimana? Itu counter lah. Ah, itu gimana loncat dulu ya? Counter enggak. Oh, itu counter. Berarti kamu aku. Roket apa roket? Iya, artinya. Roket. Itu damage ya roketnya ya? Damage. Damn. Itu break block itu. Roketnya. Bisa dekat gitu? Coba. Dekat bisa enggak? Jet Hawk. Red Hawk-nya break. Enggak, di block tuh bisa yang roket. Ya, yang Gatling coba ulok. Bisa itu. Sesuai yang ini yang kalau. Iya, coba retok. Blok. Ya, abis gomu gear gua, Cok. Cheat. Bentar abisin dapetin mode dulu. Nih kalau Gatling kan aduh bangsat gagal gua gara-gara gila dajal nih. Pulang sana. Cepet man. Putih segitu. 15. Gua enggak ikut. Gua 8 doang, lu berapa 15 biar status lu? Bisa ngasih dikit. 15 yang biasa kalau gue keluar. Yang biasa 15? Iya. Tapi dikit hitnya ya? Coba. 19 gue malah. Karena kalau gak pake haki ya kalau. Oh. Gila damage-nya lebih sakit sih 800. Coba. Gear second. Tiba-tiba di blok. Gatlingan. Berani bro. Iya, lebih sakit tapi hitnya lebih banyak. Coba Elephant Gun berapa damage-nya? Sore lo deh. 200 gila. Aim. Red Hawk. Wah, ini enak sih buat lo sih. Red Hawk-nya lumayan jauh. Oh, ngedesnya jadi pakai Soru ya? Storm-nya nih gue pengen coba nih. Lobby. Second. Terus gimana? Mampus, oh gitu. Universal lobby yang okay. Mana? Pistolnya asik sih nih kayaknya. Pistolnya universal lobby. Kita jawab pistolnya sejauh apa? Oh ya. Rose siapa Rose? Pistol. Wajib 70. Pistol. Aduh. Gak telingan. Elephant. Kan. Buset sakit banget. Jujur gagal gue. Oke. Tapi keren sih ini. Mana? Oke lah.
Tapi kok gue ngerasa kayak gak terlalu worth it ya? Bangset. Worth it angkat. Iya buat Battle Royale sih paling. Kalau buat lawan bos kayak like. Apa skillnya yang lawan bos bisa ini? Belum ya. Paling elepan gencu sama Red Hawknya lumayan jauh. Oh ini private jet. Gatling-nya gak bisa. Pistol mungkin, pistol bisa ya. Pistolnya gak spam. Oh ya udahlah. Gigantik elepannya itu yang OP. Iya OP itu ya. Langsung ngerusak semua blok anjir. TK pun tembus kan? Lava. Udah anjing gua mati segi goblok. Kalau dipukul by the way mode barnya enggak nyala, berarti kita mesti yang mukul. Bentar gua pentes. Kalau misalkan gua gear 2, gua mukul itu gua nambah enggak barnya? Lah apa sih? Di enggak ya? Anjing juga lu ya. Enggak kayak apa? Pinik. Kalau pinik kan ini ya. Ada mode barnya dia kalau mukul dia nambah. Ini enggak nambah, cok. So ya guys, jadi itu dia gear 2 ya. Gua enggak tahu worth it apa enggak. Kalau menurut kalian worth it, tulis saya di bawah. Tapi ini kayaknya kalau buat Battle Royale sangat worth it karena ini sangat OP sih. Gua kemarin main Battle Royale dibantai anjir sama orang pakai Gomu gear 2 semua. So ya. Yeah. Jadi menurut gua worth it gak worth it sih. Lumayan. Tapi kalau buat lawan boss kayaknya masih agak susah sih. Sama kayak Gomu sebelumnya, anjing susah banget, Pak. Sumpah, menderita banget kalian kalau misalkan kalian sendirian ya, gue bareng-bareng aja menderita guys. Karena untuk dapetin damage 5% itu susah banget. Apalagi di gladiator, buset dah. Kalau musuh kalian semua pada dimental-mentalin ya, itu pasti susah banget gombu-gombu kalian untuk nyampe 5%. Terutama kalau kalian gak pakai cyborg atau gak pakai fighting style, terus gak pakai pedang juga. Wah itu susahnya minta ampun sih. Karena ya semua skillnya harus aim-nya bagus. Dan ya kalian tau lah, gue rip aim gitu kan. Tapi ya sudahlah. So ya, yeah, thank you buat kalian sudah nonton dari terakhir. Kalau video kelamaan ya mohon maaf. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Like jangan suka, dislike kalau kalian gak suka. Subscribe jika mau, gak usah disini apa. Kita ketemu lagi teman-teman di video berikutnya. Bye-bye. Ciao. Baby, run, baby, run. No.